Okey, assalamualaikum. Sebenarnya petang ni aku agak boring sedikit, ya. Tak tahu nak buat apa. Ni pun sama-sama kita tunggu nak buka puasa sebenarnya ni. Ada lagi dalam 40 minit lagi kot. Jadi aku pun ambil lah masa sikit ni kita buat review sikit lah pasal barang motor yang aku order ni. Barang biasa saja, barang apa ni, aksesori lah, tak ada lah aksesori, tapi yalah, macam spare part motor lah. Aku baru beli exhaust, beli exhaust brand SCK Racing 32mm, ya. 32mm untuk Honda RS150, cutting standard, bukan open lah. Jadi barang ni aku beli dekat Shopee. Exhaust ni aku beli dekat Shopee. Harga dia, harga yang aku beli ni, siap pos, siap perhantaran, RM243. Betul lah, RM243 siap postage. RM243 lebih kurang lah, macam tu. Aku pun tak ingat, tapi tak lebih daripada RM250 lah. Aku beli kat Shopee. Jadi agak terkejut jugalah, sebab cepat jugalah. Aku baru order rim ni, rim pula, apa ni, exhaust ni, order pun dalam waktu orang yang kuasa macam orang dah tak ambil dah barang untuk postage. Tapi yang ni okeylah, aku ambil exhaust ni. Aku booking tarikh 3 berapa hari, 5 hari. 5 hari apa, tak sampai 5 hari dah. 4 hari macam tu lah. Aku bajet sampai lepas raya kan. Sekarang ni dah sampai juga lah, sebelum raya kan. Okey lah, seller pun pantas lah buat kerja. Lepas tu transport kan, perhantaran JNT pun okey lah, buat kerja dengan cepat jugalah, ya. Okey, kita review teruslah. Aku pun dah tak reti nak cakap panjang-panjang. Aduh. Sebenarnya aku ni dah review dah. Aku dah buat dah video ni sebenarnya. Apa ni, video unboxing ni lah, unboxing exhaust ni. Sekali terdelete lah pula, terpaksa buat lagi satu video nanti. Itu yang dah terbuka dah ni. Okey, kita tengok satu-satu barang lah dan apa yang dia bagi dalam kotak ni. Okey, ini adalah manifold dia. Manifold dia ni, saiz 32, saiz 32mm, besar. Kemudian kita bagi spring, lepas tu stiker, ada lubang untuk dyno nanti. Yalah, sebab dia datang dengan two piece macam ni kan. Okey lah. Jadi kita tengok dia punya tabung. Tabung cutting standard lah. Okey, ini tabung dia.
SK Racing. Okey lah, tak ada dia punya packing, apa ni, packaging dia ni pun masa perhantaran. Okey lah, tak adalah kemik-kemik, tak nampak kemik-kemik. Adalah juga sikit ni, jala-jala. Tak nampak sangat lah kot. Nipis je cat dia ni, tak tebal mana pun. Harap-harap tahan panas lah, tak mengerupas lah cat dia ni. Okey, kenapa aku ambil exhaust ni? Kenapa aku ambil exhaust SCK? Sebenarnya banyak pilihan yang aku boleh buat sebenarnya. Aku jenis yang macam tak suka bunyi kuat tau motor. Aku suka pakai yang punya belah-belahan je. Yalah, kita nak upgrade exhaust kan. Jadi aku pun buatlah sikit-sikit research, cari exhaust apa yang cutting standard tak bunyi kuat. Macam lah aku buat, aku tanya orang, aku tanya dekat grup, aku tanya dekat grup FB, Facebook kan, banyak lah yang suggest. CK lah, Umar, apa lagi lah, Espada, Apido, apa lagi lah, CJ Ipoh, banyak lagi. Tapi aku lebih suka dengan SCK lagi. Sebab apa? Satu, sebab dia punya size 32mm. Size aku sebenarnya nak cari 28 sebenarnya SCK ni, tapi tak ada 28, ada yang 32. Tapi memandangkan aku dah buat flash ECU, lepas tu aku dah masukkan map racing. Jadi aku cadang, tak apalah, kita ambil yang besar lah. Yang besar senyap dan tak bising. Okey, aku yang pasal flash ECU tu, sebenarnya asalnya aku nak buang cut off je. Tak ada pun nak masukkan map racing ke apa, tak ada pun. So yang mas tuang apa ni, tukang yang buat flash tu pun dia suggest lah, kata lalang dah ni, baik masuk apa ni kan, apa ada baik masukkan map racing kan. Nanti kita bila nak aku nak buat apa ni upgrade stage pertama pun tak ada masalah. ECU dah pakai map racing dah. Kemudian nanti pun nak masuk exhaust size 32mm ke, tak ada masalah, aku pun ikut je. Tapi tak ada, sebenarnya lepas buat tu tak ada beza pun. Tapi yalah, apa ni, mungkin selepas, yalah, dengan keadaan standard, motor aku standard, tak ada ubah apa pun. Jadi harap-harap lepas kita masukkan exhaust size 32mm ni, mungkinlah ada perubahan sikit lah dari segi top, dari segi pickup. Sebab orang apa ni, ada member aku cakap pakai exhaust ni dia akan rasa pick up sikit lah. Top pun ada juga. Tapi tak apalah, kita tak pasang lagi, kita tak tahu. Nanti dah pasang, nanti kita tahulah performa dia macam mana. Kemudian yalah, aku ramai lah yang suggest banyak exhaust lagi. Nanti aku pilihan SCK. Banyak-banyak SCK. Tak apalah, kita tengok nanti performa dia macam mana. Aku sebenarnya bukan nak laju-laju sangat pun, tak ada pun. Bukan nak jenis nak buat lumba ke apa. Aku jenis macam makeup-makeup je.
Bagi cantik je motor, bukannya nak buat jenis lumba ke apa. Satu lagi kita nak rasa jugalah pick up dia kan. Sebab cadangan lepas ni aku nak tukar rim, nak tukar rim standard RS tu kepada rim yang lebih besar, yang lebar. Rim tu aku dah order dah tapi belum sampai lagi. Aku ambil rim tu, rim apa ni jenama, Rapido 666, 6 batang, batang 6. Cuma dia lebar 3.5 kot inci, 3.5 inci kot lebar dia. Di depan 2 lebih kot, aku pun tak ingat dah berapa. Jadi lebih besar lah rim tu, lebih lebar daripada rim standard. Jadi ayalah. Lepas tu aku pakai, aku pun dah order juga tayar-tayar yang lebih besar daripada yang standard. Depan aku ambil saiz 120 70, belakang aku ambil saiz 140 70. Jadi berat jugalah tu kan. Jadi itulah, harap-harap kita bila nak pasang exhaust ni ada dapatlah ringan-ringan sikit. Tak laju pun tak apa, nak bagi cantik je pasang. Tapi bukan masa sekarang lah. Rusa dah nak raya, kita raya dulu. Rusa dah nak raya dah, kita raya dulu. Lepas tu kita akan pasang dan kita akan tengok lah performa dia macam mana. Pick up dia ada ke tak, top dia ada ke tak. Nanti aku akan buat video lah selepas pemasangan. Kita tengok dia punya performa dia macam mana selepas pasang. Macam tu lah. Bukan nak laju-laju pun, aku pun berat dah berapa dah. Tuan pun berat macam apa dah, nak laju-laju buat apa. Santai-santai je, abah-abah. Aku ni dah tua dah. Dah tua-tua baru nak main motor. Bukan tak nak main motor dulu, pernah, tapi motor dulu muda-muda main motor apa ni, dua lejang, two stroke je. Ni dah tua pun nak main motor empat lejang. Okey, jadi kita jumpalah selepas aku pasang exhaust ni nanti. Okay, tu sajalah. Aku sorry lah, aku ni first time aku cakap depan kamera tu. Jadi gagak-gagak tu. Tak maaf lah geng. Aku bukannya motor vlogger. Aku tak sebenarnya tak nak buat apa, aku saja je ambil video ni. Jadi sorry lah kalau aku tercakap gagak first time tu cakap depan kamera ni. Okay geng, kita jumpa ataupun aku akan buat satu lagi video, next video selepas pemasangan. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.